Ya, Fa, selamat ulang tahun. Lagi sekali lagi. Kita anggap. Kan tadinya nggak tahu nih surprise kita seperti apa. Bisa dibilang ini surprise kedua. Sebelumnya kita mundur ke cerita pertama. Suatu hari. Pertama itu kan lagi tidur kan. Itu jam 12 malam. Pas lagi tidur, suasananya udah kayak Ini lagi coba mengerti nih. Sempat tadi juga katanya karena enggak dirayain kemarin kan. Nangis. Kamu ceritain dong, Cie, ada yang nangis di teras. Gimana nangis? Tadi juga sedih. Soalnya udah mau tutup katanya. Malah dikasih di sini. Pas abang matanya dibuka gimana perasaannya? Kayaknya di sini isinya sejuta Pokemon ini semuanya. Tadi sempat terharu juga ya bang? Sempat terharu juga ya langsung. Terharu, abang tadi sempat nangis sedih ya. Kenapa? Sempat terharu sesuanya kan kayak udah nggak lama dirayain. Kayak cuma bilang, kayak mami bilang. Kejutannya cuma sekali doang, habis itu udah gitu doang kan. Malah dikasihnya dua kali. Five sama Sony mungkin, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk membuat acara di ballroom? Sebenarnya tuh kenapa mutusin tuh kayak tiba-tiba kayak kepikiran gitu kan, aku bilang ke Sony kan. Aku bilang, aku izin dulu lah ya gitu kan, namanya kan ada suami, terus kayak sayang aku pengen banget nih nanyain ulang tahun buat abang pas di rayaku, terus
bilang, ya udah terserah kamu, nggak apa-apa kalau memang mau kayak gitu boleh. Terus pas ini juga akhirnya aku planningin tuh semuanya, dia tahu tuh planningin itu sebenarnya mendadak banget tuh, karena waktunya tuh nggak lama, mepet banget gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.